Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Dan hari ini saya ajak semuanya untuk ke suatu tempat ya. Rumahnya ini ditinggalkan penghuninya. Ya, sota banget ya. Ya memang kayaknya gitu karena gak ada ini, gak ada orangnya di sini. Oke, sekarang kita akan jalan-jalan keliling bersama saya. Oke. Nah, oke, kita tunjukin nih guys ya sekitarnya di sini. Oke. Oke, saya jalan gini aja ya. Kayaknya gak bagus banget. Oke guys, sekarang kita ke sini, masuk ke rumah ini. Ternyata ada ini nih. Ada harta karun. Ya, ini namanya harta karun nih guys. Karena di sini maunya cerita yang horor-horor tapi nemu harta karun. Ya, ini banyak banget guys. Banyak banget ini, banyak buah-buahan. Ya, banyak banget. Iya, ini kayaknya dipakai. Ya Allah, banyak banget. Ini kalau misalnya dibawa pulang ini seru banget ini guys, gak ada yang ambil. Ya. Keren. Tuh sampai jatuh-jatuh gitu guys. Mudah-mudahan ada orangnya, saya jadi bisa ambil. Tapi sayangnya gak ada orangnya di sini ya. Jadi mau cerita horor-horor jadinya. Ini ceritanya menemukan harta karun. Oke, jadi itu rumahnya kosong, itu ditinggalkan. Kalau dikasihin saya mau. Tapi ternyata nggak saya saja ya, mungkin ada juga. Ya, cuma di sini seremnya kalau ada ular. Karena belakangan ini banyak ini sih, banyak ular yang beranak, menetas telurnya. Karena ya seperti yang bisa dilihat, karena ular juga nggak ini kan, nggak bisa, nggak ikut keluarga berencana. Oke, jadi oke, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share tetap. Oke, dan kalau kita keliling-keliling lagi di sini kok ditinggalin begitu saja ya. Dan sayang sekali di sini ya, sayangnya tidak ada orang yang memanen, karena mungkin ada hantunya atau gimana ya, kok sampai ada nangka yang seperti itu di bawah loh guys ya. Oke, ada di bawah. Oke, di atas juga. Waduh, deket sekali ini. Terjangkau sekali ini. Bisa dijangkau untuk umum. Ya, sayang sekali tadi saya nggak bawa plastik. Kalau bawa plastik, saya akan panen semuanya di sini. Oke, saya nggak ngerti untuk hari ini kontennya itu horor atau mau panen. Ya, jadi ini namanya konten gado-gado nih guys ya. Wah, sayang sekali saya nggak bawa ini, nggak bawa plastik. Kalau bawa plastik saya akan panen semuanya. Mudah-mudahan ketemu plastik saya bisa panen. Ini namanya nemu harta karun saya. Oke. Jadi kalau di daerah sini guys ya, kalau tempat yang sudah sepi itu memang banyak orang yang nggak kesini, mungkin karena takut ada hantunya atau gimana. Tapi luar biasa itu ya. Ya Allah, luar biasa banyak buahnya guys. Aduh, sampai pingin bawa pulang pohonnya juga.
Coba saya akan ini. Jadi punya ide minta plastik ke tetangga, tetangganya rumah sini ya. Ya, mudah-mudahan aja bisa ini mendapatkan plastik. Lah kalau saya kayak gini nih ya, sayang loh ya kalau nggak dipanen ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ini sekitar sini nih guys ya. Bisa dilihat pemandangannya kayak gini. Ya, keren banget di sini. Ini di wilayahnya, aduh saya mau ngomong itu gimana ya, mau nggak ngomong itu juga gimana, maksudnya saya mau ngomong tempatnya, lokasinya di mana, soalnya saya mau panen di sini. Kalau saya nggak mau panen, saya nggak ini saya akan ngomong. Oke, terima kasih sudah gabung, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.